Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah yang mengandung syubhat, janganlah dia sampaikan ke teman-teman duduknya agar tidak dia masukkan ke dalam hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini, kata beliau, aktsaru a'immatis salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubhat khattafa. Kebanyakan ulama salaf mengingatkan dengan keras bahaya mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung syubhat. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Tapi orang sekarang, masya Allah, lebih hebat dari salaf. Ya? Mereka bilang apa? Nggak apa-apa kan, kita bisa bedakan. Ya? Yang baik kita ambil, yang salah kita tinggalkan. Ternyata semua dia lahap. Ya? Dan ternyata dia belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Iya, ini bahaya. Bagaimana tentang hukum ajaran tasawuf? Apa dalil-dalilnya? Saya melihat seperti ada kesyirikan. Tidak sedikit orang yang mengajarkan ajaran tasawuf adalah ajaran yang mengada-ada dalam agama tanpa contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengatakan ini ajaran tasawuf, tetapi kenyataannya mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak masalah. Walaupun penamaan ini sebaiknya pun dijauhi. Katakan saja itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis penyebutan tentang tasawuf. Apalagi kalau ajaran-ajarannya yang mengada-ada dalam agama. Salah satu contoh yang paling banyak diajarkan oleh kebanyakan orang-orang tasawuf, mereka membagi agama itu menjadi dua, syariat dan hakikat. Ada yang bagi menjadi empat, syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Ada yang tambah satu lagi, makrifatullah. Ya, pada hakikatnya dua saja, syariat dan hakikat. Pembagian seperti ini sudah termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari para sahabat, dari tabi'in, tidak juga dari imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Kalau kemudian mereka meyakini, apabila dia sudah sampai derajat hakikat, berarti dia sudah jadi wali, kemudian dia tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, maka ini sepakat ulama termasuk kekufuran, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam pembatal keislaman yang keberapa kemarin itu? Hah? Yang ke-8 apa ke-9? Ya, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian mereka juga berdoa kepada para wali, meminta kepada para wali, memohon kepada para wali. Ini juga termasuk kesyirikan. Ya, jadi tergantung apa ajarannya. Mau jelaskan apa yang maksud dengan menyembah? Apakah hanya seputar sujud dan rukuk saja arti dari menyembah ini? Tadi sudah kita jelaskan makna ibadah. Seperti kata Syekhul Islam, ibadah itu mencakup semua ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhai Allah. Jadi segala macam perbuatan, ucapan yang dicintai dan diridhai Allah itu adalah ibadah. Ini pengertian ibadah secara umum. Dan jenis-jenis ibadahnya harus kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan diantara buku yang membantu kita mengetahui jenis-jenis ibadah juga karya penulis Thalathatul Usul. Kitab Thalathatul Usul, beliau jelaskan ringkas macam-macam ibadah. Kemudian yang lebih rinci lagi kitab Tauhid, juga karya penulis, beliau jelaskan lebih rinci macam-macam ibadah. Maka ibadah ini kalau kita persembahkan kepada selain Allah, itu yang dimaksud dengan kesyirikan, menyembah selain Allah. Iya. Tolong ingatkan waktunya ya. Masih berapa menit lagi? 11.
Bagaimana penjelasan yang sesuai pemahaman salaf tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pengembaraannya mencari Allah Subhanahu wa taala? Apakah berarti beliau alaihissalam pernah tersifat apa ini? Karena pernah menganggap bintang, bulan dan matahari sebagai Rob. Jemaah sekalian, ini namanya salah kaprah. Bahkan ulama sepakat, para nabi dan rasul tidak pernah menyembah selain Allah. Juga ulama sepakat, itu sebelum diangkat menjadi nabi, apalagi setelahnya, enggak pernah menyembah selain Allah. Seluruh para nabi dan rasul, bahkan di kalangan para sahabat ada yang demikian juga. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah sujud kepada berhala. Ya, apalagi para nabi. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ketika beliau melihat bintang, inilah Tuhanku. Lalu bintang itu menghilang, muncul bulan. Beliau mengatakan inilah Tuhanku. Lalu bulan menghilang, muncul matahari, dan beliau mengatakan inilah Tuhanku. Ya. Jamaah sekalian, maksud ayat tersebut adalah itu cerita dari Allah, kisah dari Allah yang Allah sebutkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim ketika mendebat kaumnya untuk mengajak mereka berpikir. Ya. Saya berikan contoh, ada orang yang lagi menyembah patung. Antum datang kepadanya dan mengatakan ini juga Tuhanku. Kemudian antum ambil patungnya kemudian banting. Ya. Pecah. Kemudian antum katakan, "Oh, ternyata ini bukan Tuhanku." Paham? Ya, seperti itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengajak mereka berpikir. Beliau mengatakan ini Tuhanku. Oh, ternyata menghilang. Berarti ini bukan Tuhanku. Iya. Apakah beliau belum tahu sebelumnya kalau dia akan menghilang? Sudah tahu kan? Iya. Jadi itu maksudnya, beliau ingin mengajak mereka menggunakan akal sehat mereka. Saya mau tanya, bagaimana kalau sholat di masjid tapi di depan masjid ada kuburan dan di dalam masjid juga ada kuburannya? Jemaah sekalian, ini termasuk sebesar-besarnya sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran, beribadah di kuburan atau membuat masjid di kuburan atau mengubur di masjid. Dan dosanya sangat besar, sampai-sampai dalam mazhab Imam Ahmad dosanya menyebabkan sholatnya tidak sah, walaupun kebanyakan ulama mengatakan sah namun berdosa. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan keras dalam banyak hadis dan mengabarkan kepada kita bahwa itu kebiasaan orang-orang kafir. Dan ini sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan tadi, bagaimana bisa mengikuti orang musyrik menyebabkan kekafiran, menjerumuskan dalam kekafiran. Salah satu contohnya ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja, disebut gereja Maria, yang ada di negeri Habasyah. Gereja itu sangat indah dan di dalamnya terdapat kuburan dan lukisan-lukisan. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika idza mata fihim ar-rajul shalih awil 'abdus shalih banau 'ala qabrihi masjida. Mereka itu adalah satu kaum. Ini kebiasaan orang Nasrani dahulu, Nasrani Habasyah. Kalau mati orang saleh di kalangan mereka, maka mereka akan membuat tempat ibadah di kuburannya tersebut. Tsumma sawwaru fihi tamatsilahum, lalu mereka buat gambar-gambarnya di dalamnya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida."
Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka jemaah sekalian, inilah sebab mereka terjerumus dalam penyembahan kepada orang-orang soleh dan para nabi. Maka ini sudah benar-benar terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringatkan, ternyata betul-betul terjadi. Dan dengan sebab itu pun terjerumus dalam kesyirikan. Yarhamukallah. Nabi Sallallahu mengingatkan, la tarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhala juhra dabbin la tabatumu. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut. Dan ternyata jemaah sekalian, seperti yang ditakutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terjadi. Mereka beribadah di kuburan, lama kelamaan penghuni kubur itu yang mereka sembah. Bagaimana cara mereka sembah? Mereka berdoa kepadanya atau sekedar mengharapkan berkah darinya atau berkah dari kuburannya. Ini contoh. Jadi menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Iya. Nabi SAW juga bersabda, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah kamu salat menghadap kubur dan jangan pula kamu duduk di atasnya. Dan masih banyak hadis-hadis yang melarang salat di pekuburan atau membangun masjid di kubur. Iya. Atau mengubur di masjid, semuanya terlarang. Atau sekedar beribadah di kuburan. Iya. Bagaimana kalau menulis nama di batu nisan atau papan? Di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasal qabr wa ay yubna alaih wa ay yuqada alaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan. Mengapur itu artinya menyemen. Ya. Membangun kuburan, ini larangan kedua. Dan duduk di atasnya. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahannya. Wa ayyuktaba 'alaiha. Dan Nabi SAW melarang menulis di atasnya. Ya. Jadi jelas larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan kalau tidak ada cara lain untuk mengenal kuburan itu. Iya. Pada dasarnya untuk mengetahui kuburan cukup dengan sebuah batu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburan Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Beliau taruh batu di situ untuk menandakan itu kuburan. Iya. Kalau misalkan kalau terjadi tidak ada cara lain kecuali harus tulis nisannya di situ, tulis namanya, maka sebagian ulama membolehkan. Sekedar tulis namanya, enggak usah taruh tanggal matinya, tanggal lahirnya, apalagi tulis kebaikannya, ya, enggak perlu. Jadi itu sifatnya darurat. Kalau enggak bisa ditandai kecuali dengan itu, maka sebagian ulama membolehkan. Iya. Antum perhatikan di gambar ada di foto pekuburan Baqi, tidak ada yang pakai batu, tidak ada yang pakai nisan. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pakai nisan dengan ditulis. Iya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa salah satu sebab bisa masuk surga tanpa dihisab adalah tidak minta ruqyah. Pertanyaannya, apakah orang yang pernah meminta ruqyah kemudian bertobat tetap tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Nah, ini tidak dijelaskan dalam hadisnya. Ya. Ya, dalam hadisnya mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Dan dalam hadis itu enggak dijelaskan. Bagaimana kalau dia sudah tobat? Iya. Yang bisa dilakukan orang yang bertobat hanya apa? Mengharap-harap cemas. Semoga dia termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Iya. Dan jumlah mereka 70 ribu orang. Namun ada riwayat yang sahih, walaupun tidak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa setiap 1000 orangnya akan membawa 70 ribu orang yang lain. Iya.
Berarti total jumlahnya berapa? Bagaimana caranya antum mengalikan? Ya. Caranya adalah 70.000 kali 70. Kemudian ditambah 70.000 sebelumnya. Ya, nanti kalikan sendiri.